Inilah situasi kericuhan antara petugas Satpol PP dengan para pedagang di Pasar Sikambing Medan, Sumatera Utara. Puluhan pedagang yang tidak terima barang dagangannya ditertibkan melakukan perlawanan. Aksi saling tarik dan lempar pun tak terhindarkan. Kericuhan akhirnya dapat diredam setelah petugas Satpol PP menarik diri dari kerumunan para pedagang. Penertiban dilakukan karena para pedagang menggelar lapak dagangannya di badan jalan Pasar Sikambing. Akibat peristiwa ini, ruas jalan di kawasan Jalan Kapten Muslim dan Gatot Subroto mengalami kemacetan yang cukup parah. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan.